ini lah Joko Suruh niku kangge tanda-tanda ngono. Joko Suruh. Kok Joko Suruh sih, Mbah? Bukan Joko Suruh, Mbah. Niki obah anu pitulungan. Pitulungan, Mbah. Iki nek Joko Suruh niku tanda-tanda kadang niku. Oh, tanda-tanda. Berarti ini sering kunjungnya sama artis, Mbah. Teng Joko Suruh ya. Oh, Joko Suruh ya. Nggih. Jadi datangnya artis-artis dari tanda-tanda wayang atau penyanyi. Penyanyi, Mbah. Oh, iya. Jadi oke, sahabat Parna Nusantara. Saya berada di Gedung Lumpang di atas gunung. Ini adalah Gunung Mojo Pahit ya. Ini berdekatan dengan gua Anggas Wesi yang ada di sana ya. Itu ada tenda biru itu. Bawahnya Anggas Wesi gitu. Ini saya menelusuri ada sumber mata air yang ajaib karena ini berada di atas gunung sumbernya. Kok bisa ada sumbernya? Dan orang-orang di sini mengatakan ini adalah sumber pitulungan karena dipercaya sebagai obat, sembarang obat gitu. Penyakit apa aja sembuh asalkan orang itu tadi harus percaya dengan adanya sumber ini gitu. Itu ada lawan putih dan ada seng ya. Di hutan ini hutan ya. Ini perhatikan ya. Ini hutan. Sekelilingnya hutan semua ini. Gitu. Dan ini biasa dipercaya orang-orang itu kalau di sini tuh tempatnya sangat nyaman sekali. Orang keterasan melihat atau mandi di sini. Ini biasanya orang ritual juga ke sini ya untuk mengambil airnya dan dikasihkan kepada pasiennya. Yang penting kita kelihatan itu berobat itu harus percaya. Percaya dengan apa yang kita yakini itu. Ya. Ini adalah sumber pitulungan. Sobat ya. Dan kita temani sama Min ya. Nah, ini adalah sumber pitulungan. Sobat ya. Ini dipercaya memang ini bisa mengobati sembarang penyakit di sini ini. Ini yang utangnya akeh ngombe iki lek kerja ya iso nyar utang. Lek gak kerja ya gak iso nyar utang. Sing belum dapat jodoh mbok banyu iki ya lek jodoh lek belum usaha. Lek gak usaha ya jodoh gak iso teko. Piare. Wong sing udah nyari budek, saya lek gak nyambi iki gak mau. Nggih, Pak. Kita ditemani sama Mbah Min ini ya. Baman juru kunci. Baman. Oh, Baman ya. Baman juru kunci dari sumber dan umbalan ya. Umbalan Joko Suruh Majapahit. Joko Suruh Majapahit. Ya ini. Memang gitu sobat ya. Mbah. Kita tuh menerapkan pergi dadi go wonten bagi. Nggih. Ini. Lah Joko Suruh niku kangge tanda-tanda ngono. Joko Suruh. Kok Joko Suruh sih, Mbah? Bukan Joko Suruh, Mbah. Niki obah anu pitulungan. Pitulungan, Mbah. Iki nek Joko Suruh niku tanda-tanda kadang niku. Oh, tanda-tanda. Berarti ini sering kunjungnya sama artis, Mbah. Teng Joko Suruh ya. Oh, Joko Suruh ya. Nggih. Sering datangnya artis-artis dari tanda-tanda wayang atau penyanyi. Penyanyi, Mbah. Oh, iya. Jadi ini ada kain putih ini untuk mandi supaya awake bersih, supaya sembarang kalir. Jadi bersih mensucikan diri di sini karena air ini sangat ajaib. Kalau secara dipikir secara logika ya nggak masuk akal di atas gunung ada sumber air itu loh. Dan tempat mandi seperti itu. Kita lihat di sekelilingnya. Loh. Jadi seperti ini lokasinya ini. Oke sobat ya. Sekian dulu dari Warna Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam jaya, salam sejahtera.